Oke, ini salah satu contoh pembudidaya lele lahan kering bersih, lelenya higienis. Ya, airnya saya ganti setiap hari seperti ini. Ya. Oke. Setiap hari, dan ini dari berbagai macam ukuran. Dari 46, 57, 68 sampai 79, dan yang sedang saya kuras ini adalah di kolam pembesaran. Saya tabur 1000 ekor di sini. Ini ukuran 10-12. Jadi proses dari awal ukuran 35 sampai ke posisi seperti ini butuh waktu 1 bulan. Nah, 2 bulan berikutnya adalah pembesaran untuk sampai menuju ke lele konsumsi. Atau kalau misalnya mau disebar ke pancingan ya diperbesar lagi. Jadi, mulailah beternak ikan lele yang bersih. Tempatnya, higienis lelenya sehat bagi yang mengkonsumsinya. Oke.